Episode 76 untuk teman-teman kelas 2. Setelah mempelajari kehidupan dan pentingnya profesi nelayan bagi kita, hari ini kalian akan belajar tentang satu lagi profesi yang juga bekerja di laut, yaitu pelaut. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal yang besar. Ada pelaut yang bekerja membawa kapal pengangkut barang. Ada pelaut yang membawa kapal penumpang. Ada juga pelaut yang bekerja sebagai marinir angkatan laut. Tahukah kalian kalau para pelaut tidak berangkat pagi, lalu pulang ke rumah pada sore atau malam hari? Mereka biasa melaut dalam waktu yang lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Siapa di antara kalian yang memiliki orang tua seorang pelaut? Ayo angkat tangan. Wah, banyak juga ya yang orang tuanya seorang pelaut. Selamat pagi teman-teman. Sekarang aku sedang berada di sebuah kapal pengangkut barang. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang profesi pelaut. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, aku lupa. Sekarang hari apa dan tanggal berapa? Tolong beritahu aku ya. Oh iya, sekarang hari Kamis, tanggal 22 April 2021. Terima kasih teman-teman. Kita akan menyimak cerita yang dibacakan oleh Pak Guru. Pinisi Nakoda Baruna. Baruna senang mendengarkan kakek bercerita. Kali ini ceritanya tentang kapal pinisi pertama di Indonesia. Nenek moyang kita membuatnya sendiri, kata kakek. Pinisi pertama berlayar dari pulau ke pulau. Namun, kapal itu dihantam badai. Badan pinisi kandas di pantai Dusun Ara. Tiang dan layarnya hanyut ke Tanjung Bira. Kapalnya kurang kuat, kek, kata Baruna. Aku ingin membuat pinisi yang lebih kuat. Tetapi bukan sekarang, nanti kalau aku sudah besar, kata Baruna. Kakek tertawa. Kamu juga bisa menjadi nakoda yang terampil melawan badai, kata kakek. Oh iya, bagaimana dengan muatan kapal, kek? Tanya Baruna. Muatannya tersapu ombak ke Tanah Lemo, sahut kakek. Mungkin itu pertanda penduduk Ara, Bira, dan Lemo harus bekerja sama membuat pinisi yang lebih kuat. Baruna jadi teringat Uci dan Salman. Mereka biasa bekerja sama membuat mainan. Baruna ingin menjadi nakoda seperti kakek. Kakek memberinya peti kecil bertuliskan nakoda. Seorang nakoda memerlukan kapal. Kapal harus dibangun dulu. Namun, bermain sendirian tidak enak.
Baruna pun mengajak sahabat-sahabatnya membangun pinisi. "Siap, aku siram bunga dulu ya," kata Uci. "Asyik, aku ikutan," kata Salman. Mereka bermain peran sebagai penduduk Ara, Bira, dan Lemo. Bertiga membangun pinisi dengan bahan-bahan dari gudang. Kali ini, bekerja sama ternyata tidak mudah. Pinisi mainan belum selesai, tetapi mereka malah berdebat. "Aku jadi nakodanya," kata Baruna. "Tidak, aku paling giat." "Perempuan juga boleh jadi nakoda," kata Uci. "Tapi aku paling besar, akulah nakoda," kata Salman. "Bagaimana kalau semuanya jadi nakoda?" usul Uci. "Tidak bisa, satu kapal dipimpin satu nakoda, begitu kata kakek," kata Baruna. Tidak ada yang mau mengalah. Waktunya makan siang, Uci dan Salman berpamitan pulang. Padahal pinisi belum jadi. Baruna kesal dan sedih. Kapal saja tidak ada. Bagaimana menjadi nakoda? Baruna membuka peti nakoda dari kakek. Karena sibuk berdebat, Baruna lupa peti itu. Nakoda, Mu'alim 1, Mu'alim 2, semua menarik. Semua penting. Baruna dan dua sahabatnya bisa memilih. Bisa juga bergantian menjadi nakoda. Sekarang, selesaikan pembuatan kapal dulu. "Pinisi kita tampak kuat," kata Uci. "Jangan lupa jangkarnya," seru Salman. "Sudah siap semuanya?" seru Baruna. "Ahoy, kita berlayar." Ceritanya bagus sekali ya teman-teman. Sekarang kita latihan menulis ya. Kita akan melengkapi kalimat-kalimat dengan kata yang tepat. Pilihan katanya adalah kapal, pinisi, nakoda, layar, dan jangkar. Kita mulai ya, kerjakan di lembar kerja kalian. Kalimat pertama. "Oh ya, bagaimana dengan muatan titik-titik, kek?" tanya Baruna. Apa kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini, teman-teman? Iya, benar. Kapal. Ditulis ya, teman-teman. Kalimat kedua. Baruna ingin menjadi titik-titik seperti kakek. Wah, cepat sekali kalian menjawabnya. Benar. Nakoda. Ayo ditulis. Titik-titik mainan belum selesai, tetapi mereka malah berdebat. Ini apa jawabannya, teman-teman? Hebat! Pinisi. Berikutnya, jangan lupa titik-titiknya. Seru Salman. Jangkar. Betul sekali. Ditulis lagi, teman-teman. Terakhir. Tiang dan titik-titiknya hanyut ke Tanjung Bira. Iya, sudah pasti layar jawabannya ya. Layar. Sekarang kita istirahat ya teman-teman. Teman-teman, sudah siap belajar lagi? Bagus!
Dani membeli satu botol sabun cair, satu tempe goreng, dan satu botol air mineral. Ia membayar Rp50.000 dan mendapatkan kembalian Rp3.000. Apakah kembalian yang diterima masuk akal? Kalau menurutku, tidak masuk akal, Pak Guru. Kembalian yang diterima Dani terlalu sedikit. Lalu, seharusnya berapa? Coba, Delphi jelaskan. Harga satu botol sabun cair adalah Rp25.000. Harga tempe goreng Rp2.000. Harga air mineral Rp3.000. Rp25.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp30.000. Uang Dani Rp50.000. Rp50.000 dikurangi Rp30.000 sama dengan Rp20.000. Jadi, seharusnya Dani mendapat kembalian Rp20.000. Setiap akhir bulan, Pak Darman dan Bu Salma istrinya bersama-sama mengatur uang mereka. Jumlah uang yang mereka dapat selalu dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian untuk kebutuhan sehari-hari, satu bagian untuk ditabung. Bulan ini, jumlah uang yang didapat Pak Darman dan Bu Salma adalah Rp620.000. Coba kita bantu Pak Darman dan Bu Salma membagi uangnya. Rp620.000 dibagi dua. Rp620.000 bisa diwakili dengan gambar berikut. 6 blok ratusan dan 2 blok puluhan. Ketika dibagi menjadi dua bagian sama rata, masing-masing bagian berisi 3 blok ratusan dan 1 blok puluhan. Artinya, 310. Maka, Rp620.000 dibagi 2 sama dengan Rp310.000. Lihat apa yang ditemukan si penyelam saat menjelajahi Kepulauan Raja Ampat. Wah, peti harta karun! Setelah dihitung, jumlah uang logam yang ditemukan adalah Rp700.000. Si penyelam mau menukar uang logam tersebut menjadi uang kertas. Kira-kira, kombinasi uang kertas apa yang mewakili Rp700.000 ya? Dua lembar uang kertas Rp100.000 dan 10 lembar uang kertas Rp50.000. Coba kamu jelaskan perhitungannya. 2 dikali 100.000 atau 100.000 ditambah 100.000 sama dengan Rp200.000. Lalu 10 dikali 50.000. Kita hitung lompat 50 sebanyak 10 kali. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Kemudian, kita jumlahkan Rp200.000 dan Rp500.000. Hasilnya Rp700.000. Hebat! Coba kamu buat kombinasi uang kertas yang berbeda, lalu jelaskan perhitungannya. Baik, Pak Guru. Teman-teman, ayo bantu aku. Kalau aku akan membuat kombinasi seperti ini, teman-teman. Sekarang, aku jelaskan perhitungannya ya. 2 dikali 100.000 atau 100.000 ditambah 100.000 sama dengan Rp200.000. 8 dikali 50.000 akan kita hitung lompat sebanyak 50 sampai 8 kali. 50,
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Hasilnya Rp400.000, teman-teman. 5 dikali 10.000 atau 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000 sama dengan Rp50.000. 10 dikali 5.000. Kita menghitung lompat sebanyak 5 sampai 10 kali. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Hasilnya Rp50.000, teman-teman. Sekarang kita jumlahkan semuanya. 200.000 ditambah 400.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 sama dengan Rp700.000. Pintar sekali. Pada akhir bulan Maret, Pak Darman dan Bu Salma duduk bersama untuk mengatur uang mereka. Bulan itu, pendapatan mereka sebesar Rp860.000. Hitunglah jumlah uang yang akan ditabung oleh Pak Darman dan Bu Salma. Ayo kita hitung, teman-teman. Jumlah uang yang Pak Darman dan Bu Salma dapat selalu dibagi menjadi 2 bagian. Maka Rp860.000 dibagi 2. 860 bisa diwakili dengan 8 blok ratusan dan 6 blok puluhan. Pertama, kita bagi 2 dulu 8 blok ratusan ini. Hasilnya, masing-masing bagian berisi 4 blok ratusan atau 400. Lalu, kita bagi 2 6 blok puluhan ini. Hasilnya, masing-masing bagian berisi 3 blok puluhan atau 30. Lalu, kita jumlahkan blok ratusan dan blok puluhan di bagian untuk tabungan ini. 400 ditambah 30. Hasilnya 430. Maka, Pak Darman dan Bu Salma akan menabung Rp430.000. Betul. Satu pertanyaan lagi ya. Dari Rp430.000 yang ditabung, rupanya Pak Darman dan Bu Salma harus membaginya lagi jadi 2. Berapakah jumlah uang yang bisa disisihkan oleh mereka? Rp430.000 dibagi 2. Rp430.000 bisa diwakili oleh 4 blok ratusan dan 3 blok puluhan. Pertama, kita bagi 2 dulu 4 blok ratusan ini. Hasilnya, masing-masing bagian berisi 2 blok ratusan atau 200. Lalu, kita bagi 2 3 blok puluhan ini. Hasilnya, masing-masing bagian berisi 1 blok puluhan dan 5 blok satuan atau 15. Lalu, kita jumlahkan blok ratusan dan blok puluhan, 200 ditambah 15. Hasilnya 215. Maka Pak Darman dan Bu Salma masih bisa menabung Rp215.000. Selamat pagi, teman-teman. Kalian pasti masih ingat, kemarin aku sudah memberitahu kalian bagaimana caranya membuat perahu mainan dari kertas warna. Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian cara membuat kapal mainan dari kardus bekas. Perhatikan ini ya, teman-teman.
Sudah jadi. Bagus kan teman-teman? Nanti tinggal aku warnai dengan krayon. Pasti akan lebih bagus lagi. Kalian coba ya teman-teman. Besok aku akan jelaskan pada kalian apa yang harus kita lakukan setelah perahu atau kapal mainan kalian jadi. Sampai besok teman-teman. Pelajaran hari ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, mengenal profesi pelaut. Kemudian, kita menyimak cerita yang dibacakan oleh Pak Guru. Dilanjutkan dengan melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Setelah itu, kita sudah membuat jawaban perkiraan, membantu Pak Darman dan Bu Salma membagi penghasilan mereka, dan latihan. Besok kita belajar lagi ya teman-teman. Tetap semangat belajarnya ya, agar kita semakin pintar. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.